السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الحمد لله pagi ini kita menyambung dengan izin Allah dan kurnianya bacaan kita dalam kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa' karangan Syekhul Islam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dan kita menyambung fasal yang seterusnya berkenaan dengan hukuman-hukuman dosa. Qala al-musannif rahimahullah: faslun wa min 'uqubatiha annaha tasrifu al-qalba 'an sihhatihi wa istiqamatihi ila maradihi wa inhirafihi فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤها ولا دواء لها إلا تركها. Dan di antara hukuman ataupun kesan buruk dosa bahawa ia, yakni dosa, mengalihkan hati daripada kesihatannya dan kestabilannya kepada sakit dan menyimpang. Ha, ini dia kata hati kita ni sihat. Jadi dosa menyebabkan hati sakit. Sentiasalah jantung hati kita ni, orang terjemah hati lah, tapi kalbun ni jantung. Kan? Tapi maksud hati di sini ialah hati maknawi yang tersemat pada jantung. Ha? Bukan hati yang orang duk operate bagi sebelah orang tu. Kan? Tu panggil apa? Liver. Bukan yang tu. Heart. Ha? Okay. Maka sentiasalah jantung kita ini, dia kata, sakit. Bukan sakit jantung, heart attack tu. Tapi ni sakit maknawi yang lebih bahaya lagi. Yang ni AJM tak boleh. Tak boleh buat ubat. Kan? Sakit jantung, heart yang fizikal. Kalau jantung fizikal sakit, semua badan jadi lemah. Demikian juga kalau rohani jantung sakit, semua rohani badan akan jadi lemah. So dia kata sentiasalah sakit, tidak ada gizi yang boleh memberi manfaat. Maknanya apa saja yang kita dah buat selepas itu, bila jantung kita sakit, nasihat-nasihat yang orang bagi kepada kita dah tak ada manfaat. Kerana kesan dosa pada jantung seperti kesan penyakit pada badan. Bahkan dosa itu adalah penyakitnya jantung hati kita, penyakit dalaman, batin, ha, yang tidak ada ubat penawar baginya kecuali meninggalkan dosa tersebut. Ini kita dah bincang ad-da' wa ad-dawa' itu. وَقَدْ أَجْمَعَ السَّائِرُونَ إِلَى اللَّهِ أَنَّ الْقُلُوبَ لَا تُعْطَى مُنَاهَا حَتَّى تَصِلَ إِلَى مَوْلَاهَا وَلَا تَصِلُ إِلَى مَوْلَاهَا حَتَّى تَكُونَ صَحِيحَةً سَلِيمَةً ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته فإن استحكم المرض قتل أو كاد. Dia kata telah bersepakatlah semua orang yang berjalan menuju Allah, yani ahli ibadah, para ulama yang beribadat kepada Allah, bahawa jantung hati ini tidak akan diberi kepuasannya, tidak akan diberikan apa yang dia kehendaki sepenuhnya, melainkan jikalau dia sampai kepada tuan empunyanya, iaitulah Allah Ta'ala. Yang kita dah sebut, kata naluri manusia ini, dia tidak akan dipenuhi kehendaknya yang sempurna, dan dia akan terus mengkehendaki dan terus mengkehendaki sehinggalah dia mendapat yang mutlak, kesempurnaan mutlak, iaitulah Tuhan Azza wa Jalla.
kesempurnaan mutlak dari segi keindahan dan keagungan untuk dia cintai, untuk dia luahkan pengharapannya, untuk dia zahirkan ketakutannya, untuk dia minta perlindungan dan seterusnya. Segala hajat kerohanian dan fizikal kita ini tidak akan dipenuhi melainkan oleh Allah Ta'ala. Dengan kita mengenali dan berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan mencapai kemuncak. Sebab itulah bila kita kata masuk ke dalam syurga, berhimpun padanya, pertama kita mengenali Allah Ta'ala, yang pertama kita mendapat nikmat, yang mana itu adalah sebab untuk mencintai Allah Ta'ala. Yang pertama kita cinta Allah dengan nikmat, dan yang kedua dengan kita melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita mengenal Allah Ta'ala, maka sempurnalah naluri cinta manusia itu kepada keindahan yang sempurna, itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dia tidak akan sampai kepada Tuhannya sehinggalah melainkan dalam keadaan dia sihat sejahtera. Kalau sakit macam nak berjalan, dan tidak mungkin dia boleh sihat sejahtera sehinggalah penyakitnya berubah menjadi penawarnya. Penyakitnya itu sendiri jadi penawar. Dan tidaklah boleh berlaku perkara itu melainkan dengan dia menyelisihi hawa nafsunya, kerana hawa nafsunya adalah penyakitnya, dan penawarnya adalah dengan dia menyelisihi hawa nafsu. Jikalau penyakit itu menguasai jantung hatinya, maka dia akan membunuh atau hampir membunuh jiwa jantung hatinya tersebut. Wa kama anna man naha nafsahu 'anil hawa kanat al-jannatu ma'wah, fakadha yakunu qalbuhu fi hadhihi ad-dar fi jannatin 'ajilatin la yushbihu na'im ahliha na'imun al-batta, بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة، وهذا أمر لا يصدق إلا من باشر قلبه هذا وهذا. Seperti mana barang siapa yang menahan jiwanya daripada hawa nafsunya, ganjarannya adalah syurga. Sebenarnya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Maka demikianlah jantung hatinya di dunia ini sebenarnya adalah syurga segera. Yang mana kenikmatan yang diperolehi oleh jantung hati kita ini tidak menyamai nikmat ahli dunia sama sekali. Bahkan perbezaan di antara dua nikmat itu seperti perbezaan di antara nikmat dunia dengan akhirat. Yani nikmat rohani yang diperolehi oleh jantung hati kita dibanding dengan nikmat fizikal yang diperoleh oleh jasad fizikal kita, bagaikan bezanya bagaikan nikmat syurga dengan nikmat dunia. Dan perkara ini tidak ada yang boleh percaya melainkan orang yang ada experience, pengalaman. Man lam yazuq lam yadri. Siapa tak rasa tak tahu. Betul orang sufi juga kata perkataan itu. Tapi dari sudut makna kita kata adalah wajah sahihnya. Bagi siapa yang telah berexperience dengan ibadah, merasai halawatul iman. Kerana bagi iman itu ada halawah. Nabi kata dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Akan merasailah, pastilah akan rasa nikmat iman, kemanisan iman, barang siapa yang redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai din, dan Muhammad sebagai nabi. La wa la tahsib anna qawluhu ta'ala innal abrara la fi na'im wa innal fujara la fi jahim maqsurun ala na'imil akhirati wa jahimihima faqat jahimiha faqat bal fi durihim ath-thalathah hum kadhalik. Janganlah kamu anggap firman Allah sesungguhnya orang yang baik itu, yang saleh itu, innal abrara la fi na'im, berada dalam kenikmatan. Wa innal fujara la fi jahim, dan sesungguhnya al fujar, orang yang fajir yang banyak maksiat bergelumang dengan dosa itu berada dalam jahim, dalam neraka yang menyempitkan, yang menyiksa. Jangan kamu anggap ayat ini khusus di akhirat saja. Bahkan ini keadaan mereka di ketiga-tiga negeri kita. Kita ni ada tiga negeri, iaitulah apa dia? A'ni darad dunia. Yang pertama negeri dunia. Wadar al-barzakh, dan negeri barzakh, masuk kubur. Wadar al-qarar, dan negeri yang tetap tidak akan musnah selama-lamanya, itu negeri akhirat. Faha'ulai fi na'im wa ha'ulai fi jahim. Orang yang salih
di ketiga-tiga tempat berpindah manusia ini akan berada dalam na'im, dan orang yang fajir ketiga-tiga tempat berpindahnya ini berada dalam jahim. Wahalil na'imu illa na'im al-qalb, wahalil azabu illa azab al-qalb. Apakah, bukankah nikmat itu tidak lain tidak bukan nikmat jantung hati? Dan azab yang paling dahsyat itu azab yang kena kepada jantung hati. Sebab itulah azab neraka pun yang paling dahsyat ialah azab secara fizikal, secara psikologi. Maksudnya azab neraka itu yang paling dahsyat. Selain daripada di azab tubuh badan mereka, mereka di azab dengan ditunjukkan nikmat ahli syurga, betul tak? Tapi mereka tak dapat. Mereka tengok ahli syurga tapi mereka tak dapat. Mereka minta dekat ashabul Allah malayak sikit. Tak boleh, tak dapat. Kan? Di mahsyar Tuhan bagi teaser, bagi mereka tengok dia sekejap. Tapi tak ada nak puas Tuhan. Kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Tuhan hijab balik diri dia daripada pandangan mereka. Tak boleh hidup, tak boleh mati juga. Kan? Macam kita bayangkan, kita kalau tak boleh tidur pun dah kena pergi sekretaris. Kan? Orang penyakit insomnia. Kan? Tak boleh tidur. Bayangkan tak boleh nak hidup dan tak boleh juga nak mati. Dalam neraka. Apakah ini bukan azab secara psikologi? Asalullah al-afiyah. Dan masa tu juga lah orang kafir dunia ni banyak penyakit psikologi. Dan ahli maksiat banyak sakit psikologi. Kan? Sebab memang itulah azab yang sangat dahsyat Tuhan bagi kepada mereka. Wa ayyu azabin ashadd min al-khawf wal-hamm wal-huzn wa dhiq as-sadr. Apakah azab yang lebih dahsyat yang kita dapat selain daripada rasa takut semedang, rasa anxiety risau semedang, rasa sedih semedang, rasa sesak dada semedang? Wa iradihi 'anillahi wad-daril akhirah wa ta'alluqihi bighairillahi wa inqita'ihi 'anillahi bikulli wadin minhu syu'bah wa kullu shay'in ta'allaqa bihi wa ahabbahu min dunillahi fa innahu yasumuhu su'al 'adzab. Dan berpalingnya dia daripada Allah dan negeri akhirat, itu juga adalah azab jantung hati. Sebab jiwa manusia memerlukan ibadah. Orang yang berpaling daripada ibadah, jiwanya terseksa, jiwanya nakkan ibadah, maka dia akan pergi cari benda lain untuk disembah. Maka dia pun pergi sembah selain daripada Allah Ta'ala, dan dia putus daripada Allah Ta'ala. Setiap lembah daripadanya ada cabang-cabangnya. Setiap perkara dia akan terputus hubungan dengan Allah satu demi satu, satu demi satu. Dia akan menyembah makhluk yang pelbagai, dan setiap yang dia cintai selain Allah itu yang dia sembah, yang dia gantungkan harapannya pada benda tersebut, akan mengenakan kepadanya azab yang sangat dahsyat. Jadi orang yang bergelumang dengan maksiat, yang tidak ada rasa ibadat, akhirnya dia akan terjebak ke dalam syirik. Na'udzubillah min dzalik. Dosa kecil bumbungnya kita panjat, kita akan sampai kepada na'udzubillah dosa besar. Dosa besar dia kalau terus dipanjat, akan sampai ke syirik kecil. Syirik kecil kalau dilangkah setapak lagi akan sampai ke syirik besar. Nas'alullah al-afiyah. Dan apa sahaja yang kita gantungkan harapan daripada dosa, maksiat dan syirik, tidak lain tidak bukan ia akan memberikan kekecewaan kepada kita. Orang yang mencari ketenangan dengan arak, dengan disco, dengan berfoya-foya, adakah dia dapat ketenangan tersebut? Tidak dapat. Balik daripada minum arak, langgar orang, kena tangkap penjara 20 tahun. Kalau jadilah. Kan? Itu di dunia. Kan? Ataupun dia sendiri aksiden, cacat, potong tangan, potong telinga, potong hidung. Kan? Jadi, daripada cari ketenangan, terus jadi binasa. Minum-minum arak, rosak jantung, rosak hati. Kena penyakit, kena kanser. Kan? Yang mencari ketenangan dengan apa, berfoya-foya dengan muzik dan sebagainya,
Adakah dia dapat keterangan? Dia takkan dapat keterangan. Muzik juga macam arak, ketagih. Lepas tu lama-lama jadi ketagih muzik. Jalan pun sumbat telinga. Tak nampak longkang, terjun matut, mati. Kan? Patah kaki, patah tengkok. Kan? Eh, sama lah, lintas jalan. Tak tengok kiri kanan, pasal dia dengar muzik, dia buah apa. Sumbat dalam telinga tu. Datang kereta, gelek mati. Habis, tak ada apa. Konon-konon cari keterangan. Kan? Ada orang kata kita kalau nak tenang pergi sukan, jogging. Baguslah sukan untuk kesihatan badan, tapi bukan untuk kesihatan rohani. Ini bangkit pukul 5.30 pergi jogging, subuh tak pergi. Apa pergi jadah lah. Kan? Dengan berjogging-jogging, orang tak nampak, gerak dia kereta mati. Sihat orang afiat. Kan? Adik? Setengah orang dia tak boleh bezakan di antara fizikal dengan rohani. Rohani ada caranya, fizikal ada caranya. Kita tak menafikan apa yang kita gunakan untuk fizikal, jasmani mesti ada. Dia juga mempengaruhi kesihatan rohani. Tetapi itu hanyalah alat. Fizikal ini alat kepada rohani. Jasmani ini alat kepada rohani. Kita nak badan kita, tubuh badan kita sihat untuk kita boleh mencapai kehendak-kehendak kerohanian kita. Bukan kehendak fizikal kita sangat. Sebab itu kalau orang yang meraihkan kehendak fizikal sahaja, mengabaikan kehendak rohani, dia akan seksa. Kalau orang yang makan untuk makan, makan kerana makan, apa akan jadi? Dah lama sakit lah. Kita makan untuk tenaga, untuk hidup, untuk ibadat. So kita makan pada yang patut lah. Kenyang berhenti lah. Ini dah kenyang pun tambah lagi, melantak lagi, nama tercekik mati. Anak, tak jadi. Kalau orang tidur untuk tidur, tidur, walaupun tak mengantuk, dia paksa pergi tidur juga. Dia memang jenis hobi tidur. Masalahnya. Tak, lama-lama jadi penyakit juga. Kan, kita tidur pada kadarnya. Kita, kalau kita mengantuk tak mau tidur pun bahaya. Kita tidur lebih pun bahaya. Lapar tak makan pun bahaya. Dah kenyang makan pun bahaya. Sebab fizikal ada had. Dan tujuan fizikal ini kita jaga untuk kerohanian kita, kan? Untuk kita boleh ibadat, untuk kita boleh datang mengaji dalam kelas, kita baca Quran, kita nak puasa Ramadan, puasa sunat, salat. Itu tujuan. Adapun yang tidak ada tujuan ini, dia akan hilang punca hidup. Dia jadi pada orang kafir, orang atheist, dia hilang punca hidup. Dia tak tahu nak buat apa. Dia badan sihat, pergi gym apa semua, tapi tak tahu nak buat apa. So untuk apa badan dia sihat ni? Lepas tu tak ada kerja, jadi tayang badan sana, tayang badan sini. Tak tahu nak buat apa. Lepas tu buat maksiat, lepas tu hidup, lepas tu mati bunuh diri. Lah kali mati bunuh diri. Tak ada tujuan hidup. Alah. Nas'al Allah al-afiyah. فَكُلُّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا غَيْرَ اللَّهِ عُذِّبَ بِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي هَذِهِ الدَّارِ. Sesiapa pun yang mencintai selain Allah, yakni syirik dalam mahabbah, yang kita akan bincang lagi esok. فَكُلُّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا غَيْرَ اللَّهِ عُذِّبَ بِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Akan diazab 3 kali. فِي هَذِهِ الدَّارِ. Dalam dunia ini sendiri. فَهُوَ يُعَذَّبُ بِهِ قَبْلَ حُصُولِهِ حَتَّى يَحْصُلْ. Dia akan diazab dengannya, dengan benda yang dia suka itu, sebelum dia dapat, sehingga dia dapat. Nak dapat tu seksa lah. Nak cari tu dah terseksa. Bukan senang. فَإِذَا حَصَلَ عُذِّبَ بِهِ حَالَ حُصُولِهِ بِالْخَوْفِ مِنْ سَلْبِهِ وَفَوَاتِهِ وَالتَّنْغِيصِ وَالتَّنْكِيدِ عَلَيْهِ وَأَنْوَاعِ الْمُعَارَضَاتِ. Bila dah dapat, dia akan diazab pula dengan rasa takut hilang, rasa takut terlepas, rasa takut tak cukup dan sebagainya. Orang yang mencintai selain Allah, orang yang cinta kata Abdul Dinar dan Abdul Dirham misalnya, nak dapat dinar dengan dirham, enggak senang. Oh susah. Dia pagi petang siang malam tak ingat tidur, tak ingat makan, tak ingat keluarga, buang mak, buang bapa, buang anak, buang isteri, semua buang. Kan? Tak sedap pun. Balik-balik rumah tanya, anak kita mana? Anak kita mana? Apa? Duduk rumah dengan bini dia lah. Eh, kahwin dah. Ha, tak tahu. Kan? Sampai tak sedap. Kan?
Tengok duduk dalam kapalnya, dia pun tak sedar lah. Kan? Jadi maknanya nak cari rata dunia, nak cari tu seksa lah. Kan? Sakit badan, sakit semua, tenaga, kan? Dah dapat rata, takut pula SPRM main cek, takut pula lembaga hasil main nak cari cukai, takut pula nampak orang minta sedekah, takut. Kan? Nampak tabung masjid, takut. Kan? Tak boleh nampak tabung masjid, tak boleh nampak, fobia. Sebab takut kurang rata. Kan? Nampak anak balik sekolah pegang surat, dia kata habis lah, siap lah. Derma apa pula ni, kata kan. Dia takut. Kan? Ada saja benda-benda mu'aradat. Kan? Tengah-tengah tu tengok iklan Shopee pula. Dia jadi pening kepala. Bini dia pun dia kata tengok tu Shopee. Habis sudah. Kan? Takut hilang tak cukup duit. Tu masa dah dapat. Kan? Lepas tu dia kata فَإِذَا سُلِبَهُ اِجْتَدَّ عَذَابُهُ عَلَيْهِ. Bila hilang pula dan tak dapat tidak, rata tu lama-lama akan hilang, akan habis juga kot mana pun. Maka lagi teruklah azabnya. Apa saja benda di dunia ni, kalau kita cinta sering daripada Allah Ta'ala dengannya, itulah dia akan rasa. Orang yang buat maksiat pun macam tu juga. Kan? Buat maksiat bukan senang, bukannya mudah. Terang nak beli khabat main 42 East ni, nak cari parking lagi, nak bayar tol lagi. Kan? Lepas tu dah tengah minum tu pun takut tumpah pula. Mahal-mahal beli satu cawan, bukannya murah. Kan? Lepas tu minum-minum habis, tetap tak rasa apa. Lagilah kesedihan tak hilang, bertambah-tambah pula lagi. Na'udzubillah min zalik. Tak apa pun benda yang kita cinta selain Allah Ta'ala, walaupun benda tu benda yang harus pada asalnya. Cintakan anak dan isteri melebihi cinta kepada Allah Ta'ala, apa akan penyudahnya? Akhirnya isteri akan mati, anak akan mati, kita juga akan mati. Kan? Kalau hubungan kita dengan dia hanya di dunia, tidak ada apa-apa hubungan di akhirat, mana nak jumpa lah. Kan? Semua orang akan mati, mak ayah kita akan mati, kita akan mati. Semua manusia akan berakhir di dunia, sebab dunia diciptakan untuk musnah. Kan? Ini orang sampai takut nak pakai straw. Pasal apa? Selamatkan bumi. Bumi nak selamat apa? Memang musnah lah dia. Memang nak musnah. Selamatkan diri hang tu pada neraka. Kan? Dia kalau pergi kutip plastik dekat pantai, baguslah. Tapi mayang tidak. Kan? Sembah Allah Ta'ala tidak, orang kapiak ni. Kan? Dia sibuk penyu nak kukus. Tak apa, penyu kalau mati bukan nak masuk neraka. Kan? Hang tu kalau mati yang masuk neraka, kena azab. Kan? Hidup kalut badak sumbu dah pupus. Memang semua orang nak pupus, manusia pun nak pupus. Tapi mata manusia tak apa, dia suruh kahwin jantan dengan jantan, tina kahwin tina. Jangan kahwin, suruh berzina. Kan? Buat apa? As'alullah al-afiyah. Wa amma fil barzakh fa'adhabun يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده. سيدك تفى هذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. وأما في البرزخ أدبون دي برزخ بلا عذاب yang pertama, عذاب يقارنه yang mengiringinya, yaitulah kesedihan berpisah yang tidak mungkin ada harapan untuk kembali lagi. Sedih lah dah mati, tinggal rumah, mana hampa nak bawa aku ni, tak tanya, tak henti-henti orang nak usung mayat dia. وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده. Dan kesedihan hilang daripada nikmat-nikmat yang dia telah sia-siakan. Dah mati barulah sedar, ada dulu amalan tak buat, pahala dia besar. Mati-mati masuk kubur, tengok kawan sebelah cerah je, buat apa? Aku itu tabung lalu pas masjid tu kubur seringgit, hang kata ubuh dia tak. Kan? Kata lah, kita bukan duduk sebelah hari tu kat masjid. Awak aku buat hang terang bila aku buat aku. Kan? Dia kata, yalah aku duduk hari tu, aku duduk berzikir hari tu sebelah aku duduk main set. Kan? Tengok jiran sebelah. Kan?
Itu kalau aku buat terterang juga lah kalau. Nasallallahu al-afiyah. Kalau kalau dah diimpit tulang-tulang apa nak jadi? Kan? Mana ada dan nak bersimbang lah. Baik. Itu dia kata. Wa alamul hijab anillah wa alamul hasrati allati taqta'ul akbad, dan kesedihan daripada terhalang daripada Allah dan penyesalan yang memutuskan jantung hati kita ini, memutuskan segala organ-organ dalaman. Perasaan itu putus. Sebab apa pasal? Sebab itulah dalam kubur ni kan, azab kubur yang dahsyat juga azab fizikal. Kan, hidup orang kafir duk merayu dalam kubur nak balik. Sebab apa? Dia tengok, dia nampak lah betapa, bagaimana kan, bagaimana orang di dunia ini beribadat tu. Ibn Qayyim cerita dalam kitab Ar-Ruh kan, orang dalam, orang dah mati dalam kubur tengok orang solat, dia sedih. Ha? Sebab apa sedih? Sebab dia tak boleh solat. Apa tu, kalau dulu dia solat dan dia tak nak solat dah, sekarang dia dah sedih dah. Kan, apatah lagi yang tak pernah solat pula. Nas'alullah al-afiyah, memang dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Kan? Amalan-amalan yang kita rasa tak apalah tak buat sekarang ni, kita akan menyesal. Bila kita mati, kita tak sempat nak buat. فَالْهَمُّ وَالْغَمُّ وَالْحَسْرَةُ وَالْحُزْنُ تَعْمَلُ فِي نُفُوسِهِمْ نَظِيرَ مَا تَعْمَلُ الْحَوَامُ وَالْدِّيدَانُ فِي أَبْدَانِهِمْ بَلْ عَمَلُهَا فِي النُّفُوسِ دَائِمٌ مُسْتَمِرٌّ حَتَّى يَرُدَّهَا اللَّهُ إِلَى أَجْسَادِهَا فَحِينَئِذٍ يَنْتَقِلُ الْعَذَابُ إِلَى نَوْعٍ هُوَ أَدْهَى وَأَمَرُّ. Maka kebimbangan, kesedihan, penyesalan akan memberikan kesan pada jiwa mereka seperti mana cacing-cacing, ulat-ulat memberi kesan pada badan mereka. Tubuh badan dimakan tanah, dimakan cacing, dimakan ulat, hancur belulang-belulang. Jiwa pula terseksa dengan tak dapat lagi nak buat amal ibadah. Ha? Tak dapat, dah terlepas pula dan sebagainya. Bahkan kesan efek psikologi ini dalam kubur nanti lebih dahsyat kerana dia berterusan. Jasad kita lepas ulat dah makan, hancur tak makan, dah habis lah. Kan? Tekat tu aje lah. Tetapi yang duk merasai ini ialah ruh. Sebab dalam kubur yang aktif ialah ruh. Jasad merasai apa yang dirasai oleh ruh. Sebab tu orang dalam kubur dia tak sakit, ulat duk makan badan dia. Pasal itu kena pada jasad. So apa jasad kena, ruh tak rasa dah. Tapi jasad akan rasa apa yang ruh kena. So macam mana di dunia ni, jasad yang utama. Kita cubit di jasad, ruh kita rasa sakit. Kan? Di dalam kubur dia terbalik. Jasad, ruh itu yang akan diazab, diberi nikmat, dan jasad akan rasa. Jasad akan rasa yang tu, apa yang kena pada ruh. Adapun apa yang kena pada jasad, ruh tak rasa. Sebab dia terbalik sekarang. Kan? Sehinggalah Allah kembalikan jasad kepada asalnya hari kiamat, maka ketika itu dia akan dipergikan pula kepada, berpindah pula kepada azab yang lebih dahsyat, azab akhirat. فَأَيْنَ هَذَا مِنْ نَعِيمٍ مَنْ يَرْقُسُ قَلْبُهُ طَرَبًا وَفَرَحًا وَأَنَسًا بِرَبِّهِ وَاشْتِيَاقًا إِلَيْهِ وَارْتِيَاحًا بِحُبِّهِ وَطَمَأْنِينَةً بِذِكْرِهِ حَتَّى يَقُولَ بَعْضُهُمْ فِي حَالِ نَزْعِهِ وَطَرَبَهُ وَيَقُولُ الْآخَرُ إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب ويقول الآخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها. Mana nak dibandingkan nikmat ini, bandingkan perkara ini, azab yang kita yang dirasai oleh ahli maksiat ini, na'udzubillah min dzalik, dengan nikmat orang yang jantung hatinya menari-nari kegembiraan. Bukan suruh menari tak, tapi jantung hatinya itu, jiwanya itu menari-nari kegembiraan, rasa jinak dengan Tuhannya, rasa rindu kepada Tuhannya, rasa berehat dan tenang dengan kecintaannya kepada Tuhannya, dan rasa aman dan tenang dengan mengingati Tuhannya. Sehingga berkata sebahagian para ahli ibadah, ha? Dia kata wa tarabah, sehingga ada ahli ibadah yang nak mati. Mereka sebut ketika nak mati, dia kata ambil seronoknya. Seronoknya. Kan, dia rasa gembira sebab nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan daripada Bilal ibn Sa'ad, dia kata
غدا نلقي الأحبة محمدا وحزبه. Dia kata esok kami nak jumpa, nak mati ni dah nak jumpa dah. Apa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kawan-kawan yang dicintai, sahabat-sahabat. Dan ada pula yang berkata daripada kalangan ahli ibadah, in kana ahlul jannati fi mithli hadhihi al-hal innahum la fi 'aysin tayyib. Kalau ahli syurga berada dalam keadaan seperti ini, maka mereka dalam kehidupan yang sangat baik. Yani kalau dalam syurga tidak ada nikmat melainkan macam yang kita duk rasa di dunia daripada ibadat seronok pun dah kira hebat dah. Apa tak dengan syurga lebih lagi. Lebih lagi. Sebahagian lagi pula ulama kata, diriwayatkan daripada Ibnu Mubarak, ahli dunia ini miskin. Dia kata kesian ahli dunia. Ahli dunia ni orang yang mengejar dunia. Mereka keluar daripada dunia, mereka tak merasai kelazatan yang paling lazat dalam dunia ini. Pasal apa? Pasal dia pun sibuk dengan mengejar benda-benda fizikal. Sedangkan kelazatan dunia ini bukan yang fizikal saja, yang kerohanian itu, ibadah dan sebagainya. Di dunia ni lah kita nak rasa benda itu. Di akhirat itu bukan nak ada ibadat dah. Nah, dunia ni saya tempatnya. Di sinilah kita nak baca Qurannya, nak salatnya, nak berzikirnya, nak menuntut ilmunya, nak mengajar ilmunya. Kan? Akhirat takkan nak buka kelas pula, tak ada lah. Kan? Mana nak ada nak buat halaqah tafsir dalam kubur, tak ada lah. Kan? Semua sibuk dengan diri masing-masing. Kan? Jadi di dunia ni saja peluang tu ada. Wa yaqulu al-akhar law 'alima al-muluku wa abna'u al-muluki ma nahnu fihi la jaladuna 'alayhi bis-suyuf. Kalaulah raja-raja dan anak-anak raja tahu apa keadaan kita ini, mereka akan perang dengan kita. Ini disebut daripada Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala. Dalam keadaan Ibrahim bin Adham ni, dia dulu raja, anak raja. Lepas tu dia pilih kehidupan zuhud. Kan? Dia kata kalau dia tahu ketenangan yang kita rasai ini, bayangkan kalau orang-orang politik ni tahu betapa amannya kita dalam yayasan ta'lim ini. Masya Allah. Kan? Lepas tu mereka jealous, tak nak bagi kita tauliah, tak nak kita bagi ni, jealous, cemburu. Kan? Dan jadaluna bisuyuh. Kan? Kalau lah ahli bid'ah tahu betapa seronok, betapa lazatnya kita mentak di kalam. Kan? Masya Allah. Dia still jealous. Kan? Dia pula tengok kan, setengah orang tak reti bahasa, dia kata, apa lah orang agama ni duk bergaduh sama-sama mereka. Mereka tak tahu betapa lazat dan nikmatnya kita menghantar ahli bid'ah itu. Kita hantar ahli bid'ah sambil duk minum kopi je. Buat cold brew lagi. Kertas-kertas dalam bahasa Arab kau dah terjemat. Apa? Kertas-kertas gasma. Yang mana? Yang hantam dulu. Yang itis dulu. Ibn Taymiyah tak terjemah lagi, tapi ringkasan dia adalah masa lain. Ringkasan tak terjemah. Nanti insyaAllah nak try dia. InsyaAllah. Tengah jawab punya macam. Itulah. Tapi itulah kita kata. Tengok Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Aman. Walaupun dia kena itu kena ini, tapi dia seronok je tulis. Bantah ahli kalam. Sebab ahli kalam tidak ada ketenangan dalam hidup dia. Mana nak tenang? Tuhan tak kenal. Macam kita sebut tadi, ini maksiat yang paling kemuncak tu, kata Junaid al-Baghdadi, aqallu ma fil kalam suqutu haibati ar-rabbi 'anil qalb. Sekurang-kurang kesan ilmu kalam, gugurnya haibah Tuhan daripada jantung hati dia. Dia bila bercakap tentang Tuhan, dia tak ada rasa haibah. Adapun ahli sunnah bila bercakap tentang Allah Ta'ala, dia rasa azamah, agung, kagum. Dan dia tak berani nak guna perkataan dia sendiri, ucapan dia sendiri. Kan? Tapi sebab itulah bila kita tengok ahli kalam yang jadi ahli ibadah, orang sufi mutakallimin. Nah, sufi ni dia ada ahli sufi, dia melalui beberapa peringkat. Golongan sufi yang peringkat awal, mereka hanyalah ahli ibadah. Dari segi akidah, mereka tidak ada akidah yang khusus. Mereka hanyalah sama ada, kalau yang ahli sunnah, ahli sunnah lah. Kalau yang ahli kalam lah. So kita tengok, kita bandingkan
Sufi yang daripada kalangan Ahli Sunnah, macam Al-Junaid, macam apa semua, mereka mana ada perkataan-perkataan yang pelik mereka cakap? Tak ada tersasul-sasulnya, kan? Tak ada syubhat-syubhat daripada kalangan sahabat tabi'in yang ahli-ahli ibadat. Habis-habis dahsyat pun diriwayatkan daripada tabi'in, dia dengar ayat-ayat tentang akhirat, fa'idha nuqira finnaqud, pingsan mati. Itu aja. Dan itu diingkari oleh sahabat. Sahabat kata, kami tak pernah jadi macam ni. Sampai berita tu kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata, kami tak pernah macam ni pun. Kami dengar daripada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri baca Quran dekat kami, kami tak mati pun, tak pingsan pun. Kan? Pasal-pasal yang dia ni sampai nak pingsan, nak mati. Aisyah ingkar. Tapi paling kurang dia tak nak cakap benda pelik-pelik. Dia mati, selesai. Mudah tak nak redha dan terima amal salih dia. Tapi kita tengok ahli kalam yang ahli sufi yang berakidah ilmu kalam, oh, mereka ni banyak perkataan pelik-pelik. Sekejap lagi tersilap lah, maha suci akulah, Tuhan dalam jubah akulah, dalam rumahnya ada Tuhan lah. Apa ni? Engkau kalau betul yang kau ahli ibadah, mana pergi hilang ta'zimur Rabb, mengagungkan Tuhan? Pasal engkau dah akidah engkau tak ada pengagungan Tuhan. Sebab tu banyak syafahat, banyak ucapan latahan, dia kata. Sebab tu ucapan melatah ini daripada ahli sufi, perkataan-perkataan yang kufur ini, walaupun dari segi uzur, dia pun ada uzur kerana dia pun cakap benda tu dalam keadaan dia pun tak sedap dan sebagainya. Tapi kita kata puncanya adalah kerana akidah dalam hati itu sudah tidak betul. Tidak betul. Yalah, kalau kita nak kata istilah mereka mabuk kan, ataupun dalam keadaan mahrud, kerana keadaan fana. Awak ahli sufi yang daripada kalangan ahli sunnah tak ada fana. Fana juga, tapi fana dalam tauhid uluhiyah. Mereka menyaksikan Tuhan di atas, mereka tahu Allah Ta'ala di atas arasy, menyaksikan keagungan Allah Ta'ala berbeza dengan makhluk. Awak ulama-ulama salah yang beribadat kepada Allah Ta'ala ini, mereka tidak ada hal keadaan yang mana mereka apa nama tidak ingat lagi. Ada sahabat yang kena panah dalam solat tak sedap pun. Fana lah tu. Tapi dia tak lupa diri, dia hamba. Dia tak ada tengah-tengah sembahyang aku Tuhan, tak ada. Cuma dia tak sedap panah aja. Tak kan? Itu aja. Bukan ada apa pun. Nabi SAW, Nabi kata, "Wujilat qurratu aini fi shalah," jadikan ketenangan, kecerahan mata aku dalam solat. Nabi, maksudnya bila Nabi solat, Nabi hilang rasa letih. Hilang rasa tak senang duduk. Tak, tu bukan fana, fana lah tu. Tapi Nabi tak pernah lupa diri, dia hamba, abdun. Kenapa? Pasal akidah sahihah. Bahkan lebih dahsyat, Nabi alaihi salatu wasalam pergi naik ke Mi'raj, dengar Tuhan bercakap dengan dia, nampak macam-macam keajaiban alam ini yang orang lain tak nampak. Nabi tak pingsan, Nabi tak lupa diri, Nabi tahu dia adalah dia, dan Jibril adalah Jibril, syurga adalah syurga, neraka neraka, Tuhan adalah Tuhan. Kerana kesahihan akidah. Habis-habis teruk pun, orang yang sahih akidahnya, kalau dia tak dapat tahan dengan kasyaf yang Tuhan buka pada dia, macam Nabi Musa AS, ada gua, dia pingsan. Itu Ibn Qayyim buat perumpamaan, perbandingan di antara isteri Al-Aziz dengan wanita-wanita yang potong jari. Isteri Al-Aziz lebih sayang dan cintakan Yusuf. Qad syaghafaha hubba, cinta dah sampai ke kulit jantung dia. Tapi dia tak potong jari pun. Perempuan-perempuan yang mai rumah dia ni baru tengok sekali tu aja. Kan? Ukhruj alaihim. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna ma hasha. Wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara. In hadha illa malakun karim. Tu pun depa tak lupa diri. Depa tak kata depa Yusuf depa. Dia lupa jari saja. Lupa jari tidak. Terpotong jari tak sedap, tak rasa sakit saja. Memanglah kita kalau ralit satu benda macam itulah.
Tapi kita sedar diri kita lain, dia lain. So ini habis-habis teruk tahap cinta. Yang ada akidah yang sahih, ada pun kalau akidah dah memang tak sahih, terkeluklah kata-kata yang pelik. Maha suci aku, Tuhan dalam jubah aku. Kan? Aku duduk di atas arasy. Di antara perkataan datang daripada orang sufi yang kemudian, yang mereka ni, akidah mereka berteraskan kepada ilmu kalam. Kan? Tengok. So, beza. Jauh beza. Ada pun yang memang dah akidah falsafah, tak payah ceritalah. Bohong bukan ibadat pun. Bohong saja. Kan? Geng wahyatul wujud ada ibadat ke? Mana ada ibadat? Mayang pun tak. Kan? Nak ibadat kot mana? Itu bohong saja. Kan? Jadi makna kita nak kata, kesahihan akidah menjamin kelurusan ibadah. Dan dia mengawal daripada kita terjebak dalam perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah tersebut. Jadi kalau kita boleh lihat tu dalil bahawa ahli kalam ini dia tidak ada kelazatan dalam ibadah. Dia tak rasa. Dan dia mencari benda yang tidak boleh memuaskan diri dia. Sebab itulah kata Abu Hamid Al-Ghazali, wa huwa man huwa. Abu Hamid Al-Ghazali, imam ahli kalam, imam ahli tasawuf, imam ahli falsafah. Dia imam dalam ketiga-tiga. Kalau disebut ilmu kalam, maka dialah mujaddidnya. Kalau disebut falsafah pun, dia juga mujaddidnya. Kalau disebut apa nama tasawuf falsafah pun, dialah juga pengasasnya. Tapi apa dia kata? Aktharun nasi syakkan indal maut ahlul kalam. Orang yang paling banyak syak ketika nak mati, ahli kalam. Ahli kalam. Inilah dia kata ilmu kalam tak boleh bagi dia kepuasan. Dia balik dah? Dia balik dah? Balik ke tasawuf lah. Dia tak balik ke salah? Dia nak balik macam mana? Zaman dia bukan ada orang nak ajak dia salah. Dia imam zaman tu ya. Ala kulli hal, ghafarallahu lah, ampunkan dia. Tapi kita kata dalam keadaan dia telah merasai kemuncak ilmu kalam. Sebab tu Syekhul Islam kata ilmu kalam ni, kita tak takut pada orang yang telah mencapai kemuncaknya. Sebab Ibn Taymiyah kata ilmu kalam, siapa yang sampai kepada kemuncak ilmu kalam, dia sendiri akan tinggal. Sama ada tinggi, paling kurang dia akan tinggal lah. Dia akan banyak benda dia akan terajuk, dia akan tolak balik. Ada pun yang baru nak kenal, kita boleh tarik daripada awal. Ibn Taymiyah kata ada pun yang bahaya, yang suku-suku, suam-suam suku, yang baru duk syok sendiri. Kan? Boleh baca kitab tinggi sikit. Kan? Dah khatam Aqidatul Awam, dah boleh baca apa nama Sanusi Kubra sikit. Oh, dia kata ni hebat ni ilmu kalam ni. Duk perasan gitu lah. Kan? Duk perasan. Baru nak bertatih, nak mengeja kitab Mawaqif Al-Iji. Kan? Baru nak kenal Jahar Tauhid kan. Oh, ni bahaya. Betul yang kata. Pasal apa? Dia perasan. Pertama, dia tak kenal akidah yang sahih. Dan dia tak tahu lagi bahaya ilmu kalam. Lepas tu, puak-puak ni kalau kita cerita dekat dia pun, dia tak faham. Dia bukan faham. Dia akidah dia pun dia tak faham. Macam mana kita nak habang dia? Nah, bila kita habang kata ilmu kalam ni bahaya, dia kata bahaya tak mana Ustaz? Bahaya tak bahaya. Ha? Macam kita habang dekat orang, racun ni bahaya. Lepas tu dia tanya kita, bahaya tak mana tu racun ni? Payah nak kena bagi dia langgah minum dulu. Ha, dah minum mati. Ha, kan? Itu point dia. Lepas tu kita tengoklah imam-imam kamu yang telah patah balik daripada jalan, berusaha nak keluar daripada ilmu kalam. Ha, kan? Sebab tu kata sebahagian ulama kalam yang Fakhrur Razi, apa nama nihayatul uqul iqal. Penyudah ilmu kalam ini, dia kata belitan. Penyudah akal, terbelit. Nihayatul uqul iqal. Terbelit.
Sebagian ahli kalam kata aku tak boleh tidur malam, dia kata. Tidur malam. Tak tidur malam menyakit. Menyakit psikologi, sekretari. Pasal apa aku duk bikak dalil? Tak dapat nak tarjih mana satu. Bukan dalil pasal isu fiqah. Ulama fuqaha, faqih-faqih kita ni lebih banyak masalah. Imam Syafi'i lagi banyak benda dia bikak. Alhamdulillah tidur lena saja. Kan? Fuqaha ila arba'ah. Banyak isu dia pun duk fikir. Boleh saja tidur makan tahajud, tak ada masalah. Tapi ahli kalam duk fikir pasal Tuhan, tak ada tidur. Tak tahu mana satu betul. Tak tahu mana satu betul. Abu Hamid Al-Ghazali, kemuncak dia lepas dia dah jadi imam dalam ilmu kalam 40 hari syak. Sampai dia kata, aku tengok gunung depan aku tak tahu gunung ke bukan. Tak tahu benda tu betul ke tidak. Sampai syak kepada panca indera. Lepas syak kepada akal, syak kepada panca indera. Sampai start kembali kepada syak. Nas'alullah al-afiyah. Fakhrul Razi dia sebut, kan, aku telah laqad jarabtu turuq al-kalamiyah kullah. Kata, aku telah cuba dan rasa semua aliran ilmu kalam. Fakhrul Razi kata, dan aku dapati tidak ada satu pun yang boleh menghilangkan dahaga atau mengubati penyakit seperti mana Al-Quran. Hanya jalan Al-Quran dengan kita menyerah diri kepada ayat-ayat Allah Ta'ala, barulah kita dapat ketenangan. Kerana itulah sebenarnya terseksa. Lepas tu kita kata tadi, yang Qayyim sebut tadi, nak dapat tu seksa. Ilmu kalam nak mengaji susah lah. Terus tu dah dapat, payah pula nak faham dan payah pula nak terima. Dia macam agama yang sesat. Kan tengok agama-agama selain daripada Islam, bukan senang nak belajar lah. Lepas tu banyak agama orang tak mengaji lah, pengikut dia hanya taklid yang senang. Nak belajar, nak faham Trinity yang senang. Sampailah kali orang Kristian kata apa, Trinity ni benda yang memang tak boleh dipahami, dia tu. Puas hati. Tak nak faham. Agama Hindu, sastra Upanishad, falsafah Upanishad, bukan semua orang dia bagi mengaji. Bukan sebab benda tu special sangat. Tak, pasal memang kalau semua orang mengaji Upanishad, siapa nak ikut? Memang nampaklah kebatilannya, nampaklah ketidakmasukkan akalannya. Jadi disembunyikan sebab itu. Bukannya sebab hebat sangat, bukannya special sangat. Macam bahasa wujud. Pasal apa dia disembunyikan? Pasal benda tu kalau disebut awal-awal kepada orang yang masih lagi suci fitrahnya, siapa nak terima? Siapa nak percaya? Sebab tu semua agama yang berteraskan wahdatul wujud, dia pula jadikan wahdatul wujud tu peringkat terakhir setelah mana orang itu telah disiat-siat daripada logik akalnya. Dah dijadikan dia seperti lembu dicucuk hidung taklid kepada syekh dia, barulah dia didedahkan rahsia. Apa aliran batiniah pun sama. Sama ada batiniah tu ilmu kalam Asy'ariyah ke, ilmu kalam Syiah Imamiyah ke, Syiah Ismailiyah ke, Sufiyah batiniah ke, dia ada peringkat. Tak, ada peringkat. Macam dalam akidah Asy'ariyah dia kata, tak boleh sebut Al-Quran makhluk kepada orang awam. Kenapa tak disebut Quran makhluk kepada orang awam? Kalau hang sebut orang awam, semua orang tahu ni Mu'tazilah. Siapa nak panggil dia Syiah? Kan? Kalau terang-terang, ha? Kalau datang satu ulama Syiah terang-terang buka kelas Al-Quran makhluk, siapa nak dengar? Dia ajak dulu tauhid, wujud Allah Taala, mukhalafatul hawadith, dan bla 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 bla. Ha, mak, dia letak sifat kalam tu lah kali. Yang ke-13. Fasihat tu kemuncak dan habaq tu. Kebobrokan akidah dia kat situ. Tengok dia susun tu pandai tak? Dia start dengan wujud, iqidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrah, irada, ilmun, sama', basar, hayat. Dah sekali tang kalam. Sebab kalam tu nampak kufur. Bila main tang kalam, dia kata Quran makhluk. Kat situ orang kenal lah. Tapi kalau dia dah berjaya
rosakkan akal anak murid dia masa bahas tentang wujud idam baka ni, main tangkaran senang lah. Dia dah pegang lah. Masuk lah. Tapi kalau dia pergi buka tangkaran dulu, kata apa ni tu? Quran makhluk lah. Ha, dia kata Quran makhluk. Ha, siapa nak dengar cakap dia? Ini telah Allah Ta'ala jadikan satu pengetahuan. Jelas, waktu Mu'tazilah, zaman Imam Ahmad, tak berjaya juga apa. Masa dia memang dia hamak Quran makhluk, siapa nak ikut dia? Siapa pun tak mau ikut dia? Lepas tu dia hanya kekal, zaman Imam Ahmad, akidah Mu'tazilah hanyalah akidah, akidah istana. Tak masuk dalam orang awam. Dia mati dengan matinya, khalifah. Ha. Ini, orang rakyat ni, bersama Imam Ahmad, tak ada siapa ikut akidah Mu'tazilah. Masa daripada awal lagi, ni hamak. Tengok Syiah Fatimiyah. Dia memang dia hamak kata khalifah dia ni anak kelahiran dalam alam ruh oleh Ismail bin Ja'far As-Sadiq. So apa jadi ke akidah Ismailiyah? Akidah istana. Habis kerajaan Fatimiyah, habis. Tak ada seorang pun rakyat Mesir yang ikut jadi Syiah Ismailiyah. Tapi India banyak. Ha? Dia memang Ismailiyah ramai. Ismailiyah banyak, mereka pegang kuasa ekonomi yang besar. Kan? Tapi dari sudut, dari sudut apa nama zaman sejarah dia, penguasaan dia masa itu di Mesir. Lepas tu kita kata pasal apa dia pergi ke India. Well, sedangkan kerajaan dia di Mesir 400 tahun dia main tak? Lebih dari 500 tahun kerajaan dia tak kembang. Tak ada kesan. Bahkan seolah-olah tak, dia tak pernah wujud di Mesir. Bukan di Mesir saja. Bayangkan dia kerajaan dia daripada Maghribi sampai ke Mesir. Bukan. Tapi pasal apa tak berkembang? Pasal dia dedahkan rahsia dia awal tu. Dia ramai dia kata khalifah kita ni adalah anak jelmaan imam. Apa ni anak jelmaan imam ni? Orang tak ada terima. Orang tak ada terima. Tapi sebab itu dalam Ismailiyah dia ada proses pula. Dia kata kalau kau nak panggil orang, kau kena tengok. Pertama kau kena firasat dulu, tengok orang ni macam mana. Adakah dia orang yang cerdik atau bodoh? Kalau cerdik jangan panggil. Tengok kalau dia mudah diumpan, dipancing, baru cerita. Sama agak waktu wujud. Dia masuk tarekat, dia suruh zikir had sunnah dulu, la ilaha illallah dulu. Orang zikir la ilaha illallah, selawat Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu lama-lama barulah pihak pelik-pelik. Kan? Lepas tu lama-lama lagi, makin lama makin pelik. Kan? Tapi dia akan buang akal pengikut dia. Dia akan salah. Ilmu kalam, tengok apa Fakhrul Razi sebut. Siapa yang nak masuk dalam ilmu kami ni, falyuhadith li nafsihi fitratan ukhra, maka hendaklah dia buat fitrah baru bagi diri dia. Jangan ada fitrah yang asal. Tak bagi. Maksudnya kalau fitrah asal, macam kata Al-Ghazali lah. Secara asasnya, Al-Ghazali kata, tak ada siapa pun orang awam yang dengar Ar-Rahmanu alal arsy istawa dalam keadaan dia tahu laisa kamitsli syai akan tashbih. Al-Ghazali sebut, tak ada siapa pun nak tashbih Tuhan dia tu. Tak ada isu dia tu. Sebab orang tanya, oh, dia datang i'tirad pada ahli kalam. Kalau ilmu kalam ni betul, kenapa Tuhan tak sebut dalam Quran bahawa dia tak bertempat, dia tidak berarah, tidak sekian. Jadi apa Ghazali kata? Ghazali kata kerana, tengok perkataannya, kerana kalau disebut begini kepada orang awam, mereka semua akan kufur, semua takkan beriman dengan Rasul. Mana kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan beritahu Allah mawujud bila makan, Ghazali kata kalau Nabi mengajak macam ini, siapa pun tak nak ingat dengan Nabi. Dan semua orang akan lari daripada Nabi. Dan semua orang akan kata Tuhan tak wujud. Semua akan jadi etis. Itu pengakuan sangat baik. Kan? Satu pengakuan yang daripada seorang yang berpengalaman dalam ilmu kalam. So dia mengaku, dia kata pasal apa Quran tak mengajak macam kami ajak, walaupun hak kami ni betul, dia kata. Hak kami ajak ni betul, hak Quran ajak ni salah. Maksudnya hak Quran ajak ni salah, hak kami ajak ni betul. So kalau hampa ajak ni betul,
dan hak yang Quran bawa ni salah. Pasal apa Quran pi ajak benda salah? So dia kata pasal kalau Quran pi habaq hak betul, orang akan jadi kufur, dia jadi atheist. Pasal dia kata siapa nak percaya Tuhan tak ada tempat, dia kata. Siapa nak percaya Tuhan yang tak mendengar, tak ni, tak scan, tak scan. Orang awam akan anggap Tuhan yang macam ni sifat dia. Maksudnya Tuhan yang macam kami duk ajak dalam ilmu kalam ni, Tuhan yang tak wujud. Al-Ghazali sebut. So dia kata ada maslahah. Ada maslahah untuk dibuka sedikit kekufuran, untuk mengelak kufur lebih besar. So dia biarlah orang-orang awam i'tiqad Allah Ta'ala di atas arash, Allah sekian, Allah bercakap dengan suara. Walaupun benda ni kata Al-Ghazali kufur, kufur. Tapi dan nak dibanding dengan ingkar tuai kewujudan Tuhan, dia kata baik kufur hak ni daripada kufur hak tu. Dan kata Al-Ghazali lagipun, tapi dia kata lagipun, dia kata bila Allah Ta'ala habaq Ar-Rahmanu ala ahistawah, dan Tuhan dah beritahu laisa kamithli syai', dia kata tidak ada orang awam yang akan menyangka istiwa itu macam istiwa makhluk. Dia kata semata-mata orang tahu kata Tuhan tidak sama dengan makhluk, tak mungkin, dia kata, akan ada orang menyangka bila Tuhan kata dia ada tangan, dia ada mata, mereka akan menyangka kata tangan, mata, kaki itu seperti mereka punya. So ini pengakuan daripada imam yang besar. Tapi orang ahli kalam yang kecil-kecil ni, dia kata apa? Kita kena takwil, nanti orang sangka tashbih. Tak, kata Al-Ghazali, tak kata. Al-Ghazali kata kemungkinan untuk orang jadi musyabihah peratusannya sangat minimum, dia kata. Untuk ada anggaran kata orang akan jadi musyabihah sebab dengar ayat Ar-Rahman istawa, nak pergi tashbih Tuhan dengan makhluk, dia kata hak ni kemungkinan dia sangat minimum. Sebab itu musyabihah tak pernah wujud sebagai ajaran. Dia hanya wujud sebagai pendapat atau pengapit kepada ta'til. Kalau dia jadi sebagai ajaran, sebagai mazhab pun setelah dia menafikan sifat, bukan kerana dia isbat sifat. Contoh wahdatul wujud. Akidah wahdatul wujud bukan sebab dia isbat sifat, tapi sebab dia nafikan sifat. Yang kita dah sebut martabat pertama ahadiyah, sifat martabat ta'til. Tuhan tidak ada nama, tidak ada sifat, dia hanya ada zat yang tersembunyi, dia kata. Mai martabat wahdah, barulah ada zat yang nampak, belum ada nama, belum ada sifat. Mai martabat wahidiyah, baru ada nama, ada sifat. So dia bermula dengan ta'til, dia tak mula dengan isbat. Jadi pengakuan Al-Ghazali bahawa orang awam tidak akan melakukan tashbih kerana dengar ayat Al-Quran, apa yang besar maknanya. Ini pak intermafan yang besar kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan pengakuan yang ikhlas nyata bahawa walaupun dia cuba nak, dalam ayat ni dia cuba nak defend ilmu kalam, tapi pernyataan ini mendedahkan keburukan ilmu kalam tanpa dia sedar. Tanpa dia sedar. Dan itulah kitabnya ditulis sebelum dia betul-betul tinggalkan ilmu kalam balik kepada tasawuf. Tapi ada kulihat, kita kata poin kita tadi, maknanya fitrah manusia tak pernah terima ilmu kalam dan berlawanan dengan fitrah kita yang asal yang Tuhan jadikan. Kerana fitrah manusia, kita terima apa yang Quran datang, apa yang Quran bawa, yang Rasulullah SAW ajak, sifat-sifat Allah Ta'ala dalam Quran dan Sunnah ni diterima oleh akal yang waras, tidak ada unsur-unsur tashbih. Itu poinnya. Tapi yang ditashbih tu bila? Bila masuk dalam ilmu kalam. Sebab itulah kata Al-Ghazali, yang jadi tashbih tu kalau dipahami mengikut kaedah akal yang kami pakai. Maknanya kalau ikut akal orang awam yang biasa, yang dia hanya tak ada masalah, dia dengar ayat Quran, dia percaya, dia dengar Rasulullah, dia cinta Allah, cinta Rasul, dia pergi masjid, solat lima waktu, apa yang Tuhan suruh dia buat, apa Tuhan larang dia tengok. Orang yang macam ini, kata Al-Ghazali, kata Fakhrur Razi, tak ada isu, dia kata. Dia dengar ayat Ar-Rahmanu ala asistawa, dia dengar Nabi kata Allah fis sama.
dia tidak akan ada rasa tasbih. Tapi bila akan rasa tasbih? Bila dia belajar apa yang kami belajar. Ha, bila dia belajar apa yang kami tu kata tak payah belajar. Kita dalam keadaan aman, damai, sejahtera, boleh beriman dengan Tuhan, tak ada lawan cakap Tuhan. Kami pergi mengaji ilmu apa? Kami jadi kuajak dengan Tuhan. Kami jadi melawan cakap Tuhan. Kami nak kena pusing putak belik ayat Quran. Nak kena tolak hadis-hadis Nabi. Pengakuan. Dia sebut dalam kitab dia, Irjamul Awam al-Ilmul Kalam. Al-Fakhrazi sebut dalam Matalibul Aliyah dan sebagainya. Kan? Jelas bagi dia itu kerana ilmu kalam yang dia belajar. Asasul Taqdis pun disebut, benar Al-Fakhrazi sebut. Bagi dia orang awam tak boleh terima Tuhan yang tidak bertempat, tidak melihat, tidak mendengar, tidak ni. Orang awam tak boleh terima. Tapi dia kata kita yang mengaji ilmu ini, sebab dia kata Aristoteles dah pesan. Aristoteles dah pesan, dia kata siapa yang nak masuk dalam ilmu kami ini, falyuhdith li nafsihi fitratan ukhra. Buatlah fitrah baru. Buatlah fitrah baru bagi diri dia. Itu setengah orang dia kata betul ke ahli kalam ni ikut Aristoteles? Memang ahli kalam bukan semua ikut Aristoteles, tapi mereka mengikut manhaj Aristoteles. Betul. Walaupun di mulut dia kata dak, kami tak terima, dia kafir. Memanglah itu di mulut, tapi cara kamu bercakap, cara kamu ni. Sebab tu kata Ibnu Badran, Ibnu Badran ulama mazhab Hanbali masyhur zaman mutaakhir, kadang-kadang kamu tengok perhati kitab-kitab golongan ahli kalam yang menamakan diri mereka Asy'ariyah ini, kamu dapati perbahasan mereka tentang Tuhan tidak lain tidak bukan isinya sama saja dengan kitab falsafah yang membahaskan tentang Tuhan. Tak ada beza. Itulah dia. Apatah lagi, tapi ada ahli kalam yang mutaakhiri macam Fakhrazi apa semua, memang mereka menerima dan menganggap Aristoteles sebagai orang yang memang betul, memang ahli tauhid dan sebagainya. Ada. Asy-Syahristani dalam Minal Wal Nihal cuba nak defend ahli falsafah Yunani yang awal, yang kita panggil depa ahli falsafah yang sebelum Socrates, pre-Socrates. Kan? Dia pertahankan depa ni sebagai ahli tauhid. Sedangkan depa percaya Tuhan pun tidak. Tauhid ke mana? Tak lari daripada falsafah Yunani lah. Macam ahli kalam Asy'ariyah misalnya, kalau depa tak nak ambil, kalaupun depa tak ambil apa nama pendapat-pendapat ahli falsafah selepas Socrates, post-Socrates, itulah Plato, Aristoteles apa semua, tapi depa akan ambil falsafah yang pre-Socrates, Thales apa semua, kan? Yang sebelum Socrates, yang lebih kuno lagi fahaman. Macam Jawahar Fard. Teori Jawahar Fard ni, ini falsafah Demokritis sebelum daripada Socrates lagi. So dia lebih kuno dan lebih tak masuk akal. Ala kulihan. Baik. Maknanya kita kata apa sahaja bentuk maksiat, apa sahaja bentuk mungkar yang kita amalkan, na'udzubillah min zalik, dia akan merosakkan kelazatan ibadat, kelazatan kerohanian, dan merosakkan nikmat yang sebenar yang ada di dunia ini, itu nikmat ibadah. Wa yaqulu al-akhar inna fi ad-dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhirah. Berkata orang yang lain, siapa ni? Ibn Taymiyah kata, sesungguhnya dalam dunia ada syurga, yang siapa tak masuk syurga ini tidak masuk syurga akhirat. Betul? Syurga ibadah. Kelazatan ibadah. Siapa tak masuk dalam syurga taat, syurga ibadah, macam mana nak masuk dalam syurga akhirat? Faya man ba'a hadzahu al-ghali bi abkhas al-thaman wa ghubina kull al-ghabn fi hadha al-'aqd wa huwa yara annahu qad ghubin idha lam yakun laka khibratun bi qimati as-sil'i fasalil muqawwimin. Dia kata betapa ruginya orang yang menjual haknya, bahagiannya, share-nya dengan harga yang sangat murah. Dan dia rugi segala rugi dalam kontrak ini, dia kata.
sedangkan dia nampak dia rugi. Jikalau kamu tak reti nilai harga barang peternak kayu, tanyalah orang yang pakar, tanyalah orang yang tahu menilai. Kan? Jadi kalau kamu dalam dunia pun, kalau kamu nak jual harta benda kamu, kamu panggil orang main nilai. Nak jual rumah, panggil bank main nilai harga rumah. Nak jual kereta, picek harga kereta. Kamu tak mudah-mudah orang main nak beli, kamu jual macam saja. Kan? Main saya nak beli rumah RM70,000. Kita tengok RM70,000 macam banyak. Kita nak dapat RM7,000 pun susah. Tapi mana ada rumah RM70,000 zaman lah. Larut lah. RM100,000 pun tak dapat. Nanti pun nak jadi RM70,000. Larut lah. Kan? Kalau siapa pinjam rumah harga RM70,000 memang akan ijma' ulama' lah, kata dia memang paling bodoh dalam alam ni. Kan? Confirm lah. Kan? Jadi maknanya kita kata kalau itu di dunia, di akhirat lebih lagi. Kamu duk sangka kamu jual ibadat kamu dengan kelazatan dunia yang kamu duk rasa ini, kamu anggap lazat, kamu rasa nikmat ni, bohong, tak ada nilai langsung. Kan? Sedangkan ibadat itu harganya lebih daripada apa yang kamu sangka. Kamu tinggal solat hanya kerana kontrak harga 1 juta, 2 juta. Ha? Kamu tinggal solat, kamu tinggal ibadat hanya kerana fashion, nak ikut trend terkini, kamu tutup aurat. Kerana tak nak disebut kuno, tak nak disebut kolot, kerana kononnya nak mencapai apa kemajuan, maka kamu tak ikut hukum akal syariat. Orang perempuan pun nak pergi panjat gunung sana, panjat gunung sini, nak pergi jadi beruang kutub juga, duduk dekat kutub utara, kutub selatan. Nah, cukup lah beruang kutub duduk dekat kutub. Nah, kita nak pergi duduk sekali macam apa? Kacau orang. Kacau beruang. Jadi kadang-kadang kita jadi dia rasa macam benda tu perlu. Oh, perlunya wanita ni tidak akan maju melainkan dengan kena buat benda-benda yang maksiat ini. Mas'alullah al-afiyah. Jadi sedangkan itu tidak ada nilai. Faya ajaban min bida'atin ma'aka Allahu mushtariha wa thamanuha jannatul ma'wa والسفير الذي جرى على يده عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول وقد بعتها بغاية الهوان. Amat ajaib, engkau ada barang dan Allah yang nak membeli, pembelinya Allah, harganya yang Tuhan nak bayar jannatul ma'wa, dan orang tengah wakil jual beli ini yang menjamin harganya ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu engkau jual ia dengan harga yang sangat hina, bighayatil hawan. Engkau tak sanggup nak beli. Tuhan kata, "Mai dunia, aku beli daripada hang, aku bagi hang syurga." Itu. Satu orang kata apa? Kebodohan ya, taklah. Kalau kita buat benda tu dalam apa nama? Kehidupan dunia fizikal ini, orang akan kata kita bodoh. Apatah lagi di akhirat. Idza kana hadza fi'la 'abdin bi nafsihi faman dha lahu min ba'di dhalika yukrimu wa man yuhini Allahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Jikalau ini perbuatan seorang hamba dengan dirinya, siapa lagi nak muliakan dia selepas itu? Kalau dia tak mau terima Tuhan nak beli dunia dia dengan syurga, siapa lagi yang nak boleh beli, nak bagi kat dia kebahagiaan? Barang siapa yang telah dihinakan Allah, tiada lagi yang boleh memuliakan dia. Sesungguhnya Allah lakukan apa yang dia kehendakinya. Wa min faslun wa min uqubatiha annaha tu'mi basirata al-qalbi wa tatmasu nurahu wa tasuddu turuq al-ilmi wa tahjubu mawad al-hidayah. Di antara kesan dosa juga ialah dia membutakan penglihatan jantung hati tadi. Jadi sakit. Jadi sakit, dan di antara lebih teruk lagi, dia membutakan pula mata hati. Ini lebih dahsyat lah. Kalau jantung tadi sakit, kerohaniannya, kita tak boleh nak ibadat. Kita terasa lemah, nak buat ibadat payah, susah. Yang ini kalau basirah pula, buta, dan hilang cahayanya, dan tertutup jalan-jalan ilmu, dan terhalang daripada mendapat sumber-sumber hidayah,
maka lebih teruk lagi lah, kita akan sesat. Waqad qala Malikun li Syafi'i lamma ijtama'a bi wa ra'a tilka al makhayla inni ara Allah qad alqa 'alayka 'ala qalbika nura fala tudfi'hu bi dhulmati al ma'siyah. Imam Malik telah berkata kepada Imam Syafi'i bila dia berhimpun dan melihat ciri-ciri Imam Syafi'i ni. Sebab Imam Syafi'i masa mula sampai di Madinah, Imam Malik ni dia ada prosedur. Siapa nak mengaji dengan dia, mesti ada recommendation. Dan dia tu sampai dah siapa nak Madinah, dia kena ada surat tazkiyah. Jadi Imam Malik tu siapa nak mengaji dengan dia di Madinah, kena ada recommendation. Jadi Imam Syafi'i bawa rekomendasi. Dah sampai tu dia kata, budak mana aku tak kenal pun. Imam Malik kata, tapi dia berkata ni ada gubernur hantar surat ni, kan? Rekomendasi, ada ni recommendation. So Imam Malik keluar, dia tengok Imam Syafi'i, dia kata, inni Allah qad alqa ala qalbika nura. Dia kata, aku tengok engkau ni Tuhan dah bagi cahaya pada hati engkau. Fala tudfi'u bi dhulmati al-ma'siyah, maka jangan kau padam dengan kegelapan maksiat. Lepas tu dia suruh Imam Syafi'i, dia kata, tak apa, esok aku pergi dekat anak murid aku sekian kat sini, ya. Kau pergi baca dua muwatta' dengan dia. Imam Syafi'i kata, aku dah hafal lah. Kan? So lepas tu Imam Syafi'i tak payah lagi, melainkan dia duduk dengan Imam Malik. Dan Imam Malik tak ajak dia macam ajak orang biasa. Imam Malik dengan Imam Syafi'i, dia ajak Imam Syafi'i dengan cara debat. Imam Syafi'i, Imam Malik buka masalah, okay, apa pendapat kau, apa dalil masalah ni? Dia buat debat. Tu cara dia mengaji dengan Imam Malik. Masa Imam Syafi'i, masa dia umur 15 tahun, dia dah mufti dah. Maksudnya, dia mengaji di Mekah dengan guru dia Muslim, Khalid Az-Zinji. Maksudnya, sampai umur 21 tahun, tok guru dia telah izinkan dia untuk berfatwa di Mekah. Sebab dia pergi Madinah, kan? Bukan lagi orang yang baru nak main untuk ABC, kan? ولا يزال هذا النور يضعف ويطمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم. Dia kata dosa maksiat ini akan sentiasa lah menyebabkan cahaya dalam hati tu, yang kita dah bincang surah An-Nur tu, akan makin lemah dan terpadam, dan kegelapan maksiat akan makin kuat sehinggalah jantung kita itu seperti malam yang gelap gelita. فَكَمْ مِنْ مَهْلِكٍ يَسْقُطُ فِيهِ وَهُوَ لَا يُبْصِرُهُ كَأَعْمَى خَرَجَ بِاللَّيْلِ فِي طَرِيقِ ذَاتِ مَهَالِكٍ وَمَعَاطِبٍ فَيَا عِزَّةَ السَّلَامَةِ وَيَا سُرْعَةَ الْعَطَبِ. Dia kata, berapa banyak tempat jatuh yang dia akan jatuh, lubang-lubang kemusnahan, dan dia tidak dapat melihatnya seperti orang buta yang keluar berjalan di malam yang gelap. Ha? Di jalan pula ada banyak lubang-lubang, macam jalan kita lah, kan? Banyak lubang-lubang, kan? Even kalau kita jalan depan jalan duta, depan jalan istana negara pun tak selamat daripada lubang. Apa tak lagi jalan rumah kita, terus jalan nak raja lalu pun lubang, tentang jalan kita, kan? Nas'alullah al-afiyah. Faya izzatas salama, kata Ibn Qayyim, amat kurang keselamatan. Waya sur'atan atab, dan cepat pula kerosakan. Thumma taqwa tilka adh-dhulumat wa tafid min al-qalbi ila al-jawarih fayaghsha al-wajha minha sawadun bihasabi quwwatiha wa tazayudiha. Kemudian kegelapan itu akan semakin kuat dan merebak ke seluruh anggota badan, lalu dia akan menyelubungi wajah, maka wajah akan nampak kelam, suram, gelap mengikut tahap kegelapan yang ada. Orang kata muka tak ada cahaya tu, kan? Tengok Abdullah ibn Salam, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, dia ulama Yahudi, tapi bila dia nak pergi tengok Nabi, dia tinggal semua ilmu-ilmu dia tak pakai, dia nak menilai secara objektif. Apa dia pergi? Bila aku tengok aja Rasulullah, dia kata, aku kata, hadzal wajhu laysa biwajhin kadzab. Muka ni bukan muka penipu. Tengok muka saja. Lepas tu Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, Rasulullah ini sebelum bercakap pun orang tahu dah, kamu akan tahu dia Rasul.
ada nur, ada cahaya. Petanda. Kan? Orang yang benar. Kan? Tuhan jadikan pada dia, kita nampak dia punya haibah dia dan kebenaran itu ada pada dia. Kan? Dan orang yang bohong, yang dusta, satu bila disuruh tunjukkan kepada apa nama sahabat mana Khalid bin apa nama mana Musailamah al-Kadzdzab. Kan? Tunjukkan apa sahabat pula kata, ini orang yang kamu kata Rasul. Tak ada tanda langsung. Ini ke orang yang kamu kata Rasul, tak ada tanda langsung. Dengan ciri-ciri mukanya, dengan apa semua, tak ada. Kan? Tuhan bukan cipta Rasul. Rasul ni Tuhan cipta dari segi tubuh badan dia perfect. Kan? Dari segi akhlak dia sempurna, elok. Dari segi keindahan, kecantikan tutur kata dia, tingkah laku dia sempurna, perfect. Sebelum jadi Rasul. Kan? Bukan orang tu masa hidup dia entah siapa-siapa. Macam bola Ahmad Qadiani. Kan? Dia pada kecil sakit sekretari. Tiba-tiba main besar jadi Rasul. Nampak sangat lagi lah. Kan? Tapi orang macam tu dia, entahlah mati cerit. Kan? Itu Rasul. Adakah patut? Orang Rasul matilah berjihad fisabilillah ke? Lawan Inggeris ke? Ini tak, dia jadi hamba khadam Inggeris. Itu Rasul. Na'udzubillah min dzalik. Itu kita kata Rasul ni ada dia punya ciri-ciri. Dan Tuhan tidak tinggalkan syubhah pada Rasul ni, sedikit syubhah pun. Lagian Tuhan akan tunjuk. Bila Bani Israel mengejek kemaluan Nabi Musa. Bukan ada apa pun. Kan? Masa syariat dia pun dibenarkan sesama jantina untuk mandi dalam keadaan bogel. Nabi Musa sifat malunya lebih. Maka dia tak mandi dengan Bani Israel, dia mandi seorang-seorang. Dia berkata tu bukan apa tu. Dia punya tu tak bagus tu. Tuhan jadikan batu curi lari, baju dia bawa lari. Dan Musa ligan batu tu, sebat batu tu. Hajar thawbi, hajar thawbi. Dan mereka tengok tubuh badan Nabi Musa. Dan tidak ada cacat celah, sempurna. Yang paling sempurna dia pernah tengok. Sekurang-kurang syubhat Tuhan jawab. Tuhan tak tinggalkan pada Rasul dia syubhat. Tuhan tak ambil Rasulullah SAW daripada orang yang keturunan raja-raja. Tapi tak ambil juga daripada keturunan yang teruk-teruk. Sebab tu kata Abu Sufyan, awsatuhum nasaban, awsatuhu nasaban. Dia yang paling tengah nasab. Tengah, tak ada yang tinggi sangat, tak ada yang rendah sangat. Sebab tu Heraklius kata kalau dia raja-raja, boleh jadi dia pasal nak hidupkan balik kerajaan nenek moyang dia. Bahkan Allah Ta'ala jadikan orang yang dekat dengan Rasulullah, Abu Talib apa semua, kufur. Dan Abu Talib mati dalam kubur. Tidak ada syubhah. Jangan sampai nanti ada syubhah. Orang kata Muhammad tu bukan apa, dia nak menangkan ajaran pak menangkan dia. Mungkin orang tanya apa hikmah Abu Talib mati kafir. Hikmah dia besar. Banyak hikmahnya. Di antara hikmah dia segi dakwah, jangan sampai nanti syubhah orang buat. Kata tu tengok Muhammad, dia just nak menangkan ajaran bapak penakan dia lah. Pak penakan dia bawa ajaran tu. Tak ada siapa boleh cakap. Pasal pak penakan dia, hak bela dia, mati dalam musyrik. Masuk neraka. Kekal dalam neraka. So kalau kamu orientalis, kamu westernis, kamu etis, nak main kata Muhammad ni bawa ajaran sebab nak angkat kedudukan pak penakan dia, tak mungkin. Pak penakan dia hak lebih sayang kepada dia, yang sambut kelahiran dia, Abu Lahab, musuh dia pada awal tadi. Pak penakan, jiran sebelah rumah, Tok Bisan. Bayangkan, Abu Lahab. Tu dia punya hubungan dia dengan Nabi. Punya dekat, rumah sebelah. Pasal apa duduk sebelah? Pasal Abu Lahab ni sayang dekat Nabi, dia tak mau pisah. Punya sayang dia dekat Rasulullah, dia buat rumah sebelah. Lepas dah buat rumah sebelah, dia kata, tak boleh, aku rasa jauh lagi dengan Muhammad. Dia kata,
Lepas tu bila dia kata nak buat apa, kita bagi kahwin anak Muhammad dengan anak kita. Sayang yang Abu Lahab dekat Rasulullah. Tapi bila mai Nabi jadi Rasul, dia tak ada terima. Dia orang pertama yang lawan. Jadi apakah tidak patut dia kena tabat tiada Abi Lahab tabat? Memang layak pada tempat pertama. At the first place dia layak. Tidak ada orang yang paling dekat dengan Rasulullah dalam keadaan pak menakan dia melainkan Abu Lahab. Abu Lahab ni paling dekat lagi. Kelahiran Nabi, siapa yang buat akikah untuk Nabi? Siapa yang sambut kelahiran dia? Siapa yang bagi kat Nabi ibu susu? Penjaga dia, semua dia yang supply. Nabi keluar daripada perut mak dia, Abu Lahab lah yang jadi funder kehidupan Nabi itu. Dia yang bagi suwaibah, dia yang buat kenuri. Jadi hubungan dia sangat rapat. Tapi amat rugilah satu orang Islam ahli sunnah wal jamaah tak boleh nak pertahankan akidah kebenaran dia macam Abu Lahab pertahankan akidah batil dia. Abu Lahab kerana kebatilan akidah dia yang sesat, yang kufur, dia sanggup bermusuh dengan orang yang paling sayang. Tiba-tiba kita hak Islam apa nak suruh kita lunturkan akidah tauhid kita untuk jaga hati jiran kita hak kapiak, adik-beradik kita hak kapiak, kawan sepejabat kita yang kapiak. Nas'alullah al-afiyah. Ini lebih teruk daripada Abu Lahab. فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ ظَهَرَتْ فِي الْبَرْزَخْ فَامْتَلَأَ الْقَبْرُ ظُلْمَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مُمْتَلِئَةٌ عَلَى أَهْلِهَا ظُلْمَةً وَإِنَّ اللَّهَ مُنَوِّرُهَا بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ. Apabila mati, gelap tadi tu masih hidup, muka gelap, hati gelap. Bila mati di alam barzah, kuburnya penuh dengan kegelapan pula. Kuburnya gelap, tak ada cahaya. Seperti mana sabda Nabi SAW, sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi dengan kegelapan. Allah Ta'ala akan menerangkannya dengan doaku bagi ahlinya. Itu salah satulah doa Nabi. Kita Nabi nak doa macam mana? Dengan selawat kita kepada Rasulullah SAW, dengan kita ikut sunnah Nabi SAW, itulah yang nak bagi cerah kubur kita. Man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra. Alah, itulah yang nak bagi cerah kubur kita. Kan? Jadi kalau kita selawat dekat Nabi pun tak mau, kan? Khutbah Jumaat tidur saja. Macam mana? Lepas tu buat bid'ah pula. Kalau selawat buat bid'ah, tak dikerja agaklah. Tak ikut sunnah Nabi, macam mana? Macam tak selawat tak ada kesan, di lisan saja. Tapi kesan selawat tak muncul di kaki, tangan, mulut dia dari segi amalan. Lepas-lepas selawat tu buat bina'ah, tak ada ya. Fa idza kana yawmul ma'adi wa hasyril ajsadi 'alatil wujuha 'uluwan zahiran yarahu kullu ahad hatta yasira alwajhu aswada mithlal humamah. Apabila hari kiamat nanti pula, maka jasadnya akan penuh kehitaman gelap, sehingga semua orang nampak, sehingga wajahnya itu seperti arang. Faya laha uqubatan. Ini semua datang dalam hadis. Orang-orang yang ahli maksiat, orang kafir, bahkan dibakar dalam neraka. Dalam dia tu sangat gelap, Tuhan jadikan gelap. Neraka tu gelap dan dibakar pula dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Faya laha uqubatan la tuwazinu ladzati dunya bi ajma'iha min awwaliha ila akhiriha. Betapa dahsyatnya hukuman akhirat ini. Tak dapat nak dibandingkan dengan kenikmatan dunia daripada awal sampai akhir. فَكَيْفَ بِقِسْطِ الْعَبْدِ الْمُنَغَّصِ الْمُنَكَّدِ الْمُتْعَبِ فِي زَمَنٍ إِنَّمَا هُوَ السَّاعَةُ مِنْ حُلْمٍ فَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ. Bagaimana pula dengan orang yang hidupnya penuh dengan kesesakan nafas, tak ada bahagian, sempit hidupnya di dunia ini? Maksudnya, kalaulah dibandingkan dengan hukuman yang diterima, kalau satu orang, Tuhan bagi dia kelazatan dunia seluruhnya dan dia hidup dalam maksiat, kemudian dia ditimpakan sejuzuk daripada azab akhirat, dia takkan rasa satu pun nikmat yang dia pernah rasa di dunia ni. Lupa habis semua. Betul tak? Apatah lagi yang hidup di dunia pun dah tersiksa. Bukannya bahagia mana pun. Kan? Ada duit banyak pun siksa, harta banyak pun siksa. Hakikatnya dunia tidak ada nikmat.
Pasal dia Darul Bala. Dia negeri tempat ujian, bukan tempat untuk kita bersenang-senang. Apa yang Tuhan bagi pun semuanya bala. Sihat pun bala, sakit pun bala. Kaya pun bala, miskin pun bala, semuanya bala. Dalam dunia ni Darul Ibtila. Kata orang ateis dia tak faham masalah ni. Dia kata kenapa Tuhan bagi kita susah di dunia? Memang dunia tempat Tuhan bagi susah. Bukan Tuhan cipta hamil dunia ni hidup senang-senang. Memang dunia ni Tuhan cipta untuk engkau diuji oleh Allah Tabaraka wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Jadi itu semua kena diambil kira. Satu orang etis dan syubhat dia, dia tak faham daripada tujuan asal, the main purpose of creation, tujuan penciptaan Allah Ta'ala bagi alam ni bukan untuk kita hidup senang-senang. Dia datang ke syubhat, dia kata pasal apa banyak perang, orang mati, keburukan, saat datang virus itu, virus ini. Memang itulah, itulah dunia. Memang inilah tujuannya Tuhan jadikan alam ini, untuk diuji manusia dengan penyakit, dengan kesusahan, dengan kematian. So you tak boleh lari benda-benda tersebut. Tapi yang kamu, tugas kamu ialah kamu bersabar bila diuji, bersyukur bila diberi nikmat, dan beristighfar bila berdosa. So itu tugas kamu. So kamu tak boleh lari daripada nikmat, musibah dan juga dosa. Sebab ini kelaziman dunia. Tapi yang kamu disuruh, yang kamu dikehendaki untuk lulus ujian ini ialah kalau Tuhan bagi nikmat, kamu kena syukur. Bila Tuhan bagi ujian, kamu kena sabar. Bila kamu buat dosa, kamu kena istighfar dan taubat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.